Bismillahirrahmanirrahim. Jangan asal sebarkan berita yang kita dengar atau baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang, berupa berita yang tidak bisa mereka pahami, kecuali akan menjadi kerusakan, keributan atau kekacauan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim dalam Mukodimah Sahih Muslim 1:9. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2682.